Nah, oke geng lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel YouTube Bapak Mustafa Kepala Jenggot. Semoga sahabat semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Nah, ini kali ini pickupnya dipasangi sound lur. Pickup ninjanya ya, pickup 2 tak. Nah, ini kita pasangi sound system. Jadi, ini ada relawan Pemuda Watu Limo gabungan ya, ada nelayan, ada banyak banget gabungan kita keliling di warga setempat untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Nah, jadi kita pasang sound ya. Nanti kalau sudah penuh, kita bawa ke langsung ke Lumajang. Nah, ini lagi dipasang soundnya. Oke lur. Sebelum lanjut nonton video ini, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia. Peduli Semeru. Jadi kali ini kita mengumpulkan donasi dari masyarakat dan juga dari paguyupan nelayan, jurumudi, juga cold storage. Dan kita bagi tugas untuk Pak Tik ini langsung ke dari khususnya dari paguyupan jurumudi dan paguyupan Panjing Tunda. Seprigi itu ya. Seprigi. Seprigi. Nah, Seprigi Watu Limo Trenggalek, Lur. Relawan Topi Merah dan juga pemuda dari Kecamatan Watu Limo, kami bersatu mengumpulkan donasi untuk saudara kita yang berada di lereng Semeru, Kabupaten Lumajang dan sekitarnya. Nah, kita ini sekarang mau langsung aja Pak ya. Jenengan langsung ya. Ke mana Pak? Langsung ke nelayan-nelayan gitu. Ke langsung ke nelayan-nelayan. Nelayanan. Jadi kita bagi tugas sampein ke mana teman? Ke daerah Bandung sekitarnya ya. Iya. Daerah Bandung sekitarnya. Sampein ke mana? Daerah Kebon. Iya, Kebon. Kebon Gandu. Sampein di Sapan. Sawan. Sampan. Nah, saya tak ke showroom-showroom mobil saya ya, ke teman-teman showroom mobil yang ada di Trenggalek Tulungagung. Nah, jadi saudara-saudaraku yang berada di lereng Semeru, sabar lur. Kita hadapi hujan ini dengan tenang, berdoa semoga ada hal yang lebih baik daripada bencana ini. Ngoten Pak nggih? Nggih. Nah, monggo Pak langsung berangkat Pak. Mengalami musibah, kita ringankan, minimal kita ringankan saudara kita yang terkena dampak bencana daripada erupsi Gunung Semeru. Gunung Semeru khususnya di Kabupaten Lumajang. Terima kasih Pak Ipul atas sumbangannya, semoga menjadi amal baik jenengan dunia dan akhirat. Semoga berkah Pak Ipul. Mas, yang punya minyak angin kita sumbangkan. Thank you.
Matur suwun, Bu. Semoga dapat buat video. Nah, makasih Mas ya. Semoga usahanya lancar. Amin. Dapat mie 1 karton. Makasih, Bu. Nggih. Semoga menjadi sehat. Sur Mas. Semoga berkah kloter ketiga lur dari Agung GAC ya. Peh, Sur Mas nggih. Peh, semoga lancar Mas. Amin amin. 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 Matur suwun Pak yo. Semoga bermanfaat bagi dulur-dulur yang berdampak bencana Semeru. Matur suwun sanget. Saudara kita yang ada di Lumajang, ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim lor. Jadi donasinya terkumpul lumayan banyak ini. Ada sembako, batu-batan, perlengkapan lengkap. Alhamdulillah ini dibantu sama teman-teman LPK. Kita packing lor. Jadi ini yang dari masyarakat sama teman-teman sebagian teman-teman showroom dan Rati, Rati.
Nah, alhamdulillah geng lur. Jadi donasi udah lumayan banyak terkumpul ya dari masyarakat dan juga dari paguyuban nelayan Prigi dan juga LPK juga pemuda Watu Limo. Dari nelayan kumpul berapa, Pak? Satu pickup yang berupa beras 5 kilonan 150 karung. Super Mie 57 kardus. Susu formula ada 6 kardus. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus berupa sop apa itu? Pampers. Pampers itu ada 3 kardus sama mukena ada 2 lusin, sarung ada 2 lusin. Obat-obatan ada 2 kardus. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi alhamdulillah banyak lur ya. Alhamdulillah. Ya, jadi serta itu apalagi itu ada pak celana dalam, anak-anak dan orang dewasa. Alhamdulillah. Bantuan panjenengan bermanfaat, berkah. Untuk yang saya sampaikan dari saya Ketua Paguyuban Jurumudi, terima kasih sekali atas dukungan kalian semua, sumbangan kalian semua. Semoga yang kedepannya semakin kompak lagi. Kalau dari kami lintas komunitas Watu Limo mengucapkan kepada semua aparat maupun masyarakat yang ikut membantu dalam aktivitas kami. Semoga apa yang masyarakat berikan bisa membantu saudara kita yang ada di Semeru. Nah, selain dari masyarakat dan juga paguyuban Jurumudi, nelayan Pancing Tuda, juga ada dari paguyuban Cold Storage Prigi lur. Ini ada donasi ikan ya, ikan segar. Ini ada 2 mobil. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sedikit bantuan kita dari paguyuban Cold Storage Prigi bisa bermanfaat untuk masyarakat terdampak di kawasan Semeru. Kapolsek Watu Limo Trenggalek menyampaikan terima kasih kepada teman-teman sedulur-sedulur dari paguyuban Cold Storage Prigi Kabupaten Trenggalek atas kepeduliannya kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini sangat membantu sekali untuk meringankan beban mereka dan mudah-mudahan menjadi amal barokah dari teman-teman paguyuban Cold Storage. Nah, kayak gini loh rumahnya loh. Ini yang kena banjir lahar kemarin ya. Sampai kayak gini lor. Lihat rumah-rumahnya lor. Waduh, hancur rusak parah lor. Teman-teman kerja bakti lor.
bersihkan masjid. Thank you.